Prawita Genpari merupakan organisasi perkumpulan pegiat ragam wisata Nusantara. Prawita, dengan program utamanya Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia, Genpari, merupakan satu organisasi independen yang konsisten dengan berbagai terobosan programnya, khususnya di bidang kepariwisataan, seni budaya, koperasi, dan UMKM. Ragam wisata Nusantara. Genpari ini adalah gerakan nasional pecinta pariwisata Indonesia.
misinya adalah mewujudkan pariwisata menjadi sektor andalan untuk meningkatkan kecintaan kepada negara dan kesejahteraan bangsa. Visinya adalah untuk identifikasi dan memetakan seluruh potensi pariwisata yang mungkin ada di sini. Keduanya mempromosikan pariwisata kepada turis Nusantara maupun turis internasional secara terencana, terstruktur, dan masif. Ketiga, mengembangkan kreativitas dengan menyelenggarakan event-event untuk meningkatkan minat dan potensi kepariwisataan. Empat, membangun jejaring internasional dengan pecinta pariwisata mancanegara guna memajukan jenis kepariwisata. Jadi kalau di sini mungkin kita membangun jejaring dengan rekan-rekan dari daerah lain. Kalau kita urai satu persatu untuk misinya, untuk visinya, kalau misinya memang baguslah. Jadi meningkatkan kecintaan kita kepada negara dan kesejahteraan bangsa. Itu mimpi besarnya. Untuk mencapai ke sana berarti kan ada misi, ada tugas yang harus kita laksanakan, yaitu berbentuk visi ini. Jadi mengidentifikasi atau memetakan seluruh potensi pariwisata yang ada di Cina. Kita tahu bahwa Cina itu sumber daya alamnya mana gitu. Cuma kalau saya lihat sering Cina terus mana lagi yang perlu kita identifikasi? Cirebe, terus mungkin ada berapa lagi sekarang ada yang baru, yang baru, yang baru. Nah itulah tugas kita mengidentifikasi yang kita tidak tahu itu nanti supaya kita tahu. Dengan cara demikian kita sebagai bahan nantinya kepada import. Maksudnya harus kita identifikasi dan kita kembangkan. Itu sudah besar. Keduanya, mempromosikan. Jadi mempromosikan semua tempat pariwisata itu kepada masyarakat luas, bahwa datang dan kunjunglah tempat-tempat yang kita akan promosikan. Nah di sini kan secara perencanaan, yaitu harus direncanakan, terstruktur dan terus menerus masuk. Hanya pestanya Wakil Cina, bukan pestanya rakyat. Nah bagaimana kita mengadakan pesta Cina itu menjadi pesta rakyat yang setahun sekali bisa dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Jadi hanya ada kegiatan yang kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu ada kegiatan di mana sih, hanya undangan-undangan tertentu. Nah kedepannya bagaimana kita mengadakan event-event yang bersifat masyarakat untuk hiburan rakyat. Kita kalah sama yang lain. Sumedang, Garut, Tasik itu setiap tahun, setiap hari jadi ataupun hari 17 Agustus mereka begitu masal, begitu hebat dalam pelaksanaan. Cimahi yang cuma biru kacamata malah tidak bisa apa-apa dan belum bisa berbuat apa-apa. Nah, saya itu sudah dari dulu ingin menunjukkan ada suatu event-event yang gebiar lah untuk masyarakat Kota Cimahi. Berapa kali saya ke Pemkot, tapi ya itu birokrasi yang bagai tembok susah untuk ditembus. Dengan adanya gempar ini, perawitan ini, mudah-mudahan kita ajukan. Kalau dulu saya berharap mereka yang mengadakan, kalau sekarang kita yang mengadakan.